Beralih ke saingan Liga Super, dua aksi tumpuan Liga berlangsung semalam menyaksikan kedua-dua venue menyajikan perlawanan cukup menghiburkan menerusi jumlah gol yang banyak. Perak nyaris diaibkan pasukan berstatus kelab PKNS FC apabila seri tiga sama. Sementara Kedah berpesta gol di laman sendiri di Stadium Darul Aman selepas membenam Kuala Lumpur 5-2. Kedah memecah kebuntuan pada minit ke-21 hasil larian pantas Jonathan Bowman yang mendapat hantaran jauh pemain pertahanan Renan Alves. Tuan rumah sekali lagi menceriakan penyokongnya apabila menambah gol kedua pada minit ke-41, kali ini menerusi tandukan mudah pertahanan Shakir Hamzah yang mendapat hantaran Farhan Ruslan dari kanan pintu gol Kuala Lumpur. Kuala Lumpur yang tidak mudah berputus asa menemui sentuhan gol di hujung babak pertama. Bermula dengan kesilapan menjaga gawang Kedah Ifwat Akmal yang gagal mengeluarkan bola tinggi dihantar dari tengah. Kesempatan itu pantas diambil Indra Putra Mahayudin untuk mendapatkan jurang gol 2-1. Babak kedua, Kedah sekali lagi menunjukkan ketajamannya apabila menghasilkan gol ketiga pada minit ke-67 disumbangkan Fernando Rodriguez. Kuala Lumpur kembali merapatkan jaringan menerusi gol Hermes de Paula pada minit ke-77 yang menolak masuk bola hantaran Ryutaro Karube. Namun, Fernando Rodriguez sekali lagi menambah derita Kuala Lumpur pada minit ke-80 apabila menyempurnakan hantaran Jonathan Bowman dengan tandukan menewaskan Syarbini Alawi. Seminit sebelum tamat masa perlawanan, Jonathan Bowman menyempurnakan malam gemilang Kedah dengan gol kelima hasil hantaran jauh Badrul Bahtiar. Kemenangan ini dianggap kejayaan dalam misi balas dendam Kedah terhadap kekalahan 1-2 ketika bertemu Kuala Lumpur di Stadium Kuala Lumpur awal bulan lalu. Dalam satu lagi aksi, Perak bangkit tiga kali daripada ketinggalan sebelum mengikat PKNS FC 3-3 di Stadium Shah Alam malam tadi. PKNS hanya memerlukan 4 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kepa Sherman yang menyudahkan hantaran Chan Batanaka. Kedudukan itu bagaimanapun hanya bertahan 7 minit apabila Brandon Gunn menanduk masuk bola sepakan percuma Nazirul Naim Cik Hashim untuk menyamakan kedudukan buat Perak. Namun, pemain berdarah campuran Nicholas Wirat kembali meletakkan semut merah di depan apabila meledak gol kedua tuan rumah pada minit ke-43. Aksi babak kedua terus rancak apabila Perak sekali lagi berjaya menyamakan kedudukan hasil rembatan deras J. Partiban pada minit ke-49. Hanya 3 minit kemudian, kedudukan itu berubah lagi selepas percubaan dari luar kotak penalti Sherman tertampan Zachary Anderson sebelum menerjah jaring. Sekaligus menyaksikan penjaga gol Perak Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti tertewas buat kali ketiga. Tersentak dengan jaringan itu, Perak menggandakan asakan untuk memburu gol penyamaan dan usaha mereka berhasil pada minit ke-80 menerusi sepakan percuma Nazirul Naim yang terkena Gabriel Guerra sebelum menerjah gawang. Satu mata diraih di laman sendiri menyaksikan anak buah Datuk K. Raja Gobal menghuni tangga kelima dengan mengumpul 16 mata. Bagi Perak pula, ia adalah keputusan seri ke-8 dicatat mereka dalam saingan Liga musim ini dan hanya menang 2 kali untuk berada di kedudukan ke-8 dengan 14 mata.